innalillahi, sempat alami kanker payudara. Kini kabar duka datang dari artis cantik Marsanda. Pada dasarnya, perjalanan hidup seseorang semua sudah diatur oleh Tuhan. Tak memandang usia, pangkat, ataupun jabatan seseorang, semua orang yang bernyawa pasti akan kembali ke Sang Pencipta. Siapa yang tak mengenali artis cantik yang satu ini? Memiliki nama asli Andriani Marsanda, lahir 10 Agustus 1989. Dirinya merupakan seorang pemeran, penyanyi, dan penulis lagu Indonesia, keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, baru-baru ini artis cantik Marsanda membagikan kabar duka bahwa sang nenek, Sofyan Rustam Yusuf, meninggal dunia. Marsanda menuliskan kesedihannya di Instagram pribadinya. Dirinya juga membagikan fotonya bersama sang nenek saat masih hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ca gak percaya Oma udah gak ada. Ca sayang banget sama Oma, dan Oma selalu sayang dan perhatian sama Caca, tulis Marsanda. Tak lupa Marsanda meminta bantuan doa untuk sang nenek yang baru saja meninggal dunia. Mohon doanya agar Oma beristirahat di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin, imbuh Marsanda. Tak butuh waktu lama, ucapan duka langsung membanjiri kolom komentar akun Instagram Marsanda. Banyak netizen yang ikut mendoakan mendiang nenek Marsanda. Caca turut berduka cita sedalamnya atas kepergian Oma. Semoga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.